dan salam sejahtera. Okay, berjumpa lagi hari ini. Okay, ini bagi bahagian part 2 untuk saya servis lah. Servis di pengawal dingin yang ketiga. Tadi saya dah top up di outdoor compressor. Saya dah top up gas mengikut kapasiti lah. 170 itu R410A. Sekarang ni pengawal dingin ni berfungsi dengan baik. Okay, musim yang baik, sejuk. Sekarang ni saya akan buat servis lah. Saya buat servis di bahagian ni lah, di bahagian indoor ni, conditioner dengan blower ni. Saya tengok ada perlu di okay. Okay, selamat menonton. Ya, saya dah bukakan cover ni dan saya masukkan ni lah, aircon cover bag ni kat sini. Okay, di bawah ni pun saya dah buka dah untuk pengawal dingin yang ketiga ni. Okey, tadi saya dah top up gas mengikut kapasiti yang di inilah ditetapkan. Kan ni saya dah buka di bahagian condition dan di bahagian blower. Lepas ni saya akan sembuh menggunakan aircon cleaner. Lepas tu saya akan brush dan bersihkan menggunakan air pipe. Okey. Okey, saya dah bersihkan di bahagian condition dan di bahagian blower di bawah ni. Saya dah bersihkan untuk cover yang cover luar ni saya dah bersihkan menggunakan air pipe tadi. Mula ni penutup pengawal dingin ni. Okey. Saya dah siap pasangkan cover untuk pengawal dingin yang ketiga ni. Okey, saya dah pasang siap. Selepas saya buat pembersihan di bahagian ni lah, condition dan bahagian blower ni, buat segala kotor-kotor. Alhamdulillah lah, dah siap. Sekarang ni saya tutup dengan dia punya cover ni. Okey, lepas ni saya tengokkan pengawal dingin yang keempat, yang semalam yang saya tengok tu, yang masalah yang keempat dengan yang kelima. Yang keempat tu saya akan check dia punya refrigerant gas dia cukup ataupun tidak. Yang kelima tu dia punya ni lah, magnetic rotator rosak. Itu saya akan maklum pada owner untuk buat pembelian lah, dan penggantian lah, kabel tricorp mengikut kesesuaian untuk pengawal dingin yang 1.5 itu sebut. Okey. Okay, sekarang ni saya pergi ke ni lah, ke pengawal dingin yang keempat. Sekarang ni dia pakai timer, pakai timer yang semalam ni. Okey, sekarang ni dia buat auto. Sekarang ni dia buat manual untuk saya nak test ni pengawal dingin ni lah. Saya nak check refrigerant gas dia cukup ataupun tidak, dan saya nak check dia punya ni lah, di dalam ni, di dalam ni, indoor ni bersih ataupun tidak. Kalau perlu bersihkan, saya akan servis lah, servis indoor di dalam ni. Okey, saya buat ni lah, saya buat menu. Okey, hidupkan. Okey, dah hidup. Saya akan pergi di bahagian luar lah, bahagian luar, di bahagian outdoor untuk pengawal dingin ni yang keempat. Saya akan check dia punya ni lah, pengawal dingin dia punya compressor, refrigerant dia. Okey, dah hidup. Okey, jom kita tengok di bahagian luar. Di bahagian compressor yang pengawal dingin yang keempat ni lah. Yang keempat ni, kita tanggalkan skru. Saya akan check ni lah, check gas refrigerant dia cukup atau tidak. Okay, saya dah masukkan mini pugis dekat ni lah, dekat dia punya valve ni, yang cap ni, untuk pengawal dingin yang keempat. Okay, saya tengok dia punya M lah, M. Okay, M dia. Okay, M dia 3.84. Okay, dekat bacaan dekat dia punya kilometer ni, AC 6.1, mana untuk gas ataupun M ni lebih daripada sekatan dia. Okay, lepas ni saya akan buangkan sikit lah, mengikut yang bacaan yang sepatutnya lah. Saya akan masukkan, jadikan 80 PSI untuk yang ni lah, R22 jenis pengawal dingin yang jenis York R22. Okay, yang untuk senggaraan ni lah, senggaraan pengawal dingin tu, saya dah siapkan dekat ni lah, dekat dia punya sampai pengawal dingin yang keempat. Saya dah check tadi, ada ni lah, dia punya PSI dekat compressor dia, PSI untuk pengawal dingin gas dia, PSI lebih saya tak pasti lah, sebab saya check dengan manifold gas tadi lebih dalam 10 PSI, 90 PSI. Saya ada kurangkan, jadikan 80 PSI.
Untuk owner, untuk owner dia dia maklum balik, untuk senggaraan tu dihentikan untuk sementara waktu. Saya sempat buat sampai ni lah, sampai penghawa dingin yang keempat lah. Yang keempat, yang untuk selanjutnya di next nanti saya dapat job lagi dengan owner tu, suruh saya buat. Saya akan sambung pada ni lah, penghawa dingin yang kelima tu. Yang kelima tu dia punya masalah ni, magnetic protector dia tak lock. Sebab kalau kita tutup dia punya ni lah, dia punya auto dah, dia automatic. Kita buat manual, dia automatic, magnetic waktu tu dah akan lock. Tapi dia tidak lock, cuma yang lock hanya penghawa dingin yang keempat saja, yang kelima tak lock. Itu perlu buat pertukaran lah. Tukaran barang, saya dah malu pada owner. Owner kata minta survey dulu lah. Untuk buat setakat ni sampai situ saja untuk kita punya ni lah, senggaraan sampai penghawa dingin yang keempat saja. Tadi saya dah kurangkan dia punya PSI lah, sebab mungkin yang lepas dia masukkan lebih 10 PSI, jadi 90. Saya kurangkan jadikan 80 PSI untuk R jenis refrigerant R22. Okey, itu saja untuk perkongsian saya untuk senggaraan pengawal dingin di bangunan klinik. Di next channel saya akan sambung lagi lah, selepas dapat info daripada owner untuk sambungkan ke pengawal dingin yang kelima. Nanti saya akan berkongsi lagi lah senggaraan pengawal dingin tu di part yang ketiga lah. Sekarang ni saya hentikan di part yang kedua dulu sementara waktu. Okey, itu saja perkongsian saya. Semoga bermanfaat pada tuan-tuan. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe channel saya. InsyaAllah di masa kedatang saya akan kongsi lagi dengan tuan-tuan berkenaan DIY. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom DIY.